udah sore dan aku pengen jalan-jalan ngabuburit. Oke, sendalnya dulu. Tuh pakai sendal dulu. Nah. Mari kita jalan. Oke, bingung kan mau ngapain. Oke, jadi kita nungguin motor dan tuh udah ada motornya, kita jalan. Nah, ini lagi jalan ya, guys. Nah. Tuh, gaya dulu, guys, biar keren. Jadi aku lagi di jalan-jalan. Oke, aku mau bikin kulit lumpia dulu ya. Ini aku ada 3 minyan, 3 tempat. Kita tambah lagi karena aku cuma bikin 10. Banyak banget deh. Terus kita tutup. Ini jumbo. Kita ulangin aja terus. Ini udah jadi semuanya, cuma yang ini tuh file karena ini ngebolong karena isinya kebanyakan. Yang ini, yang 3 ini, yang 4 ini udah jadi kayak risoles. Tinggal kita goreng. Ini sisa tahunya. Kalau misalnya boleh sama mama aku bakalan bikin tahu bulat. Kalau enggak, aku taruh di kulit lumpia. Udah selesai, jadi kita juga dulu. Pam param pam 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 param param pam dilepuh. Masukin yang file dulu ya. I'm so shocked karena benar-benar aku takut banget. Dering 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 dering. Jadi sisa tahunya aku mau bikin churros tahu. Jadi karena ini udah gurih, aku tinggal tambahin tepung tapiokanya. Pakai 1 sendok dulu. Lalu kita aduk pelan-pelan supaya nggak berantakan. Nah, seperti ini. Ini boleh juga pakai tepung jagung, maizena, atau juga pakai tepung sagu. Kalau aku pakai tepung sagu karena lebih gampang dan hasilnya lebih enak.
bahwa kenyal-kenyal. Kita menyaksikan pada kondisi terus saja diaduk. Kok ada yang kuat sampai benar-benar rata? Menggendong anak, kalau kayak gini ini namanya masih kurang ya. Ini namanya masih kurang. Kita tambah lagi. Terakhir. Berpikir aku harus menyempatkan waktu untuk anakku. Ini dia yang luar biasa. Ya. Inilah yang dikenal dengan Birrul Abdah. Kalau selama ini kita mendengar Birrul Walidain, sekarang saatnya kita ayo bergerak wahai orang tua. Birrul Abdah berbakti, berbuat baik kepada anak kita. Kita anak yang paling. Nah, bahas. Ini udah jadi. Kita udah bisa dibentuk banyak juga. Tuh, teksturnya juga udah beda. Oke. Kalau udah rata, diaduk, kita dimasukin plastik. Setiap orang akan merasakan penyesalan. Orang tua akan mencari anaknya. Ini namanya churros tahu. Ya, dimasukin plastik. Aku goreng churros tahunya nggak di videoin ya, karena takutnya kelamaan. Dan aku juga males lo bawa tripod ke sana kemari. Nah, ini aja ya, sampai full. Lo udah seperti ini. Beginiin. Nah, ini kalau udah beginiin ya. Diikat. Begini. Ketika seseorang meninggal dunia, aku mau goreng dulu ya. Ini dia guys hasilnya yang tadi kulit lumpia aku bikin. Gimana guys? Bagus kan? Kalau hasil churros tahunnya kita taruh sini ya, biar kelihatan dua-duanya. Bawain. Kalau ini adalah kulit lumpia, sini adalah kulit tahu, churros tahu. 1, 2, 3. Oke, untuk minumannya aku bikin Gudai cappuccino. Aku tuang ya sampai gak ada. Terus kita tambahin air panas guys. Jadi aku mau tambahin susu karena kata mamaku pakai susu juga enak. Aku pakai susu. Nah, susunya dari Frisian Flag. Wah, airnya sudah mendidih. Jadi kita taruh aja langsung. Panas. Nah, sedikit dulu, sedikit demi sedikit. Terus kita aduk pelan sampai dia itu together. Sampai dia satu kembali, bersatu. Semuanya aja. Nah, kita tungguin ya. Abis itu kita tambahin es batu. Kalau udah, aku pakai coklat granolanya. Buka dulu. Ini bukannya nggak susah kok. Tinggal ditaro deh. Enak banget nih kelihatannya. Tuh, mantep deh. Udah, tinggal tunggu buka. Selamat berbuka puasa teman-teman. Oke, guys, jadi itu aja vlog A Day in My Life dari aku, Zakia Maulidina. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.